Dina momentum bulan Ramadan 1445 Hijriah, Yayasan Baitul Mal PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat masyarakat santunan ke Barudak Pahatulali 100 orang, pengurus 8 orang, 2 orang muslimah tangguh, turta 2 purna karya PLN di kantor PLN UID Jawa Barat. Eta program kalawan jejer benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah teh mangrupa program nasional anu dilakonan ku sakumna YBM di saban unit PLN di Indonesia. Reana 100 barudak pahatulalis, 8 pengurus, 2 orang muslimah tangguh, turta 2 orang purna karya PLN, nampa santunan ti Yayasan Baitul Mal PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat anu dipasrahkeun di kantor PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Kota Bandung. Eta pamasaran santunan dina program anu jejerna benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah teh mangrupa program nasional anu dilakonan ku saban YBM di sakumna unit PLN di Indonesia. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Barat Dindin Mulyadi nandeskeun eta kegiatan teh mangrupa wujud nyata kapadulian PLN pikeun terus mere mangpaat positif keur sasama utamana barudak pahatulalis jeung kaum janda. Eta hal teh luyu kana visi Yayasan Baitul Mal PLN nyata ngarobah mustahik jadi muzaki. Di bulan yang penuh berkah ini, semoga bantuan yang berasal dari zakat pegawai ini dapat bermanfaat, meringankan beban mereka sehingga mereka dapat menjalani bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Kami dari pengasuh Pondok Pesantren Hijratul Maulid Fitriah Bandung banyak berterima kasih kepada seluruh jajaran karyawan beserta pimpinan yang telah membantu kami memberikan sedekah makanan untuk berbuka puasa. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala amal soleh kepada keluarga besar, karyawan beserta seluruh jajarannya. Semoga Allah memberikan diangkat derajatnya, karirnya, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan dari setiap urusan-urusannya. Yayasan Baitul Mal PLN UID Jawa Barat geus ngabagikeun bingkisan Ramadan ke 500 urang, bantuan Yayasan Difabel, program pemberdayaan boga ngaran wanita kuat tepi ka program borong berbagi tinu daragang kaki lima dipasrahkeun ka para duafa jeung barudak pahatulalis. Yuana Kuniawan, Bandung TV.